Halo sobat, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menampilkan sebuah desain rumah panggung beton modern ya sobat. Oke, kalau sobat terbiasa melihat rumah panggung itu adalah rumah adat ataupun rumah daerah-daerah tertentu yang kebanyakan masih menggunakan kayu, namun kali ini rumah panggung ini bukan dari kayu namun dari beton. Oke ya sobat. Jadi ini bukan rumah panggung adat mana, tapi ini memang rumah panggung yang didesain khusus untuk daerah-daerah tertentu. Misal lokasinya di pinggir jalan, cuman dia lebih rendah dari jalan, ataupun tanah dengan topografi sebagian datar atau beda bergelombang, ataupun ada yang lebih rendah. Jadi mendesainnya disesuaikan dengan posisi atau topografi daripada tanah tersebut ya, ataupun di lokasi yang sering banjir makanya ditinggikan. Karena kalau kita melihat dari desain ini tidak sepenuhnya panggung, yakni bagian depan itu ditinggikan. Jadi ini cocoknya adalah misal sobat ada tanah di pinggir jalan beberapa meter, misal 4 meter dari pinggir jalan datar serata jalan, namun setelah 4 meter itu lebih rendah lagi. Atau sobat yang mempunyai lahan tidak rata alias sebagian datar sebagian lagi lebih rendah elevasinya. Oke ya, kita perhatikan dari depan ya, dari samping ini sangat kelihatan bahwa yang bagian ruang depan dan teras itu elevasinya agak lebih tinggi dibandingkan yang belakang. Dan kolom ini menggunakan beton ya. Kita perhatikan dari belakang. Ini ya. Kalau sobat mungkin pernah Kalimantan ataupun daerah Bengkulu, ini rumah panggung seperti ini cuman menggunakan kayu. Ya, ini kita perhatikan di pondasinya dan slope-nya. Ini ada pondasi, ada slope. Ya. Kemudian ini kolom ya. Oke ya sobat, ini bisa menjadi gambar, ini bisa menjadi referensi sobat kalau ingin membuat rumah panggung atau rumah yang beda elevasi antara depan dan belakang. Jadi ini solusi bagi sobat yang mempunyai tanah namun topografinya itu tidak rata ya, alias ya, sebagian ada yang datar, sebagian ada yang lebih rendah. Oke, sobat saya, semoga bermanfaat.